Fadli? Di balik batu, Bang. Balik batu di ya, bawah Tugu Abel. Ada batu besar, Bang. Situ kami berlindung, Bang. Nah, ketika kejadian itu bagaimana letusannya, kayak gimana gitu? Coba bisa keras nggak, terdengar nggak? Letusannya nggak ada apa-apa, Bang. Nggak ada apa ya? Ya langsung letus aja gitu, Bang. Terus jam berapa itu, Pak? Jam 3, Bang. Ada banyak itu posisi pendaki yang di atas? Banyak, Bang. Fadli posisi di? Di Cadas, Bang. Di Cadas. Di bawah Tugu Abel. Di bawah Tugu Abel. Iya. Nah, pada saat letusan itu apa yang dirasakan, Fadli? Waktu terjadi letusan itu, batu-batu kan turun tuh, Bang. Kayak dilempar-lempar gitu waktu, Bang, sakit, Bang. Kena, ya kena ke badan-badan, Bang. Hawa panas terasa nggak? Hawa panasnya ada, Bang. Terus bisa selamat berlindung di mana, Fadli? Di balik batu, Bang. Balik batu di ya, bawah Tugu Abel? Ada batu besar, Bang. Situ kami berlindung, Bang. Fadli sama Bima, Bang. Berapa orang yang berlindung, Bang? Berdua, Bang. Berdua. Fadli nahan batu itu, Bang. Pakai jari ini, Bang. Terus pas kebetulan ada batu turun, Bang. Kena tangan jari ini, Bang. Kena tangan itu? Iya. Naik berapa orang, Fadli? Naik 18 orang, Bang. Dari? Dari Padang semuanya, Bang. Jalur mana naik ya? Jalur Batu Pelano. Terus itu sekitar jam berapa itu kejadian, Fadli? Kejadian gunung meletus, iya. Bang. Jam 3, Bang. Jam 3? Iya. Fadli naik hari apa? Naik hari Sabtu, Bang. Betul. Jadi nah, pas pada saat belum kejadian apa-apa tuh, di lokasi berapa tenda setahu pas nih? Yang di lapangan bola? Yang di lapangan bola gak ada orang camp. Oh, gak ada camp? Tapi di Tugu Abel cuma rumahan kami semuanya, Bang. Tugu Abel ya? Iya. Tapi waktu itu posisi di lapangan bola banyak orang? Gak ada, Bang. Siang itu? Gak ada, Bang. Gak ada? Di puncak waktu itu banyak, Bang. Oh, di puncak banyak? Tapi itu sekitaran jam 2, Bang. Jam 2? Iya. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.